Hai, assalamualaikum, salam motorsport. Jadi hari ni aku dah janji dengan korang dalam video lepas aku nak unboxing satu barang untuk next project kita, iaitu Wiring Evo. Aku dah bagi tahu kan dalam video yang sebelum-sebelum ni aku nak pakai Wiring Evo pada engine Mirage tu. Jadi jom kita tengok. Okay, jadi pasal ni daripada Kuantan, beli barang ni daripada Kuantan. Siapa aku beli tu, aku akan bagi dia tahu dekat ujung video. Sekarang ni mari kita unboxing dulu. Kita dapat lihat dia kat sini ada beberapa barang lah. Ni kotak airflow untuk sensor airflow lah. Okey. Lepas tu ni coil. Maaf lah, aku ni bukan tahu sangat, buat palatau je barang-barang enjin ni sebenarnya. Kalau aku ada salah tu boleh betulkan aku dekat ruangan komen eh. Macam ni apa eh? Balas eh? Balas ni biasanya. Balas eh. Ni balas. Apa lagi tu dia? Kita tengok. Keluar dulu. Barang ni. Okey, ni wire-wire semualah. Yang kita nak kena sambung nanti. Okey, ni ECU. Lain tak ada lah kot. Itu sahaja. Okey, ni saja barang yang dapat daripada parcel tu untuk Wiring Evo lah. Wiring Evo ni datangnya daripada owner daripada Kuantan, idola motorsport kita lah, Abang Fahimi. Dia memang orang famous lah kalau melibatkan Pekan Track Challenge lah, antara organizer untuk Pekan Track Challenge lah. Barang-barang ni asal daripada kereta Satria biru dia tu. Satria biru dia tu asalnya engine Mirage tapi dah pakai Wiring Evo juga. Jadi sekarang ni dia buat projek, dia nak masukkan engine Evo 3 terus. Tapi dia memang nak buat kakao lah, sebab dia dah jual perdana dia tu. Jadi dia nak buat kakao untuk Satria dia tu, kira nak target 500 horse lah. Sekarang ni pun dia ada beli barang banyak ah, barang-barang performer apa semua. Jadi barang ni kita dapat daripada dia, daripada Satria dia tu. Apa yang special dekat wiring ni sebenarnya adalah ECU dia. Okey. Kita try buka lah dulu ECU dia ni. Kita buka ECU dia dulu sebab barang lain ni kita tahu bila lagi nak pasang enjin ni sebenarnya. Jadi kita buka ECU lah, nak tunjuk special ECU ni. Alright. Jadi okey. Inilah dia. Kalau kita boleh tengok, Mines ECU Evo 3 yang ditune oleh Mines. Kau boleh baca lah, dia tulis kat situ apa semua. Black U certificate. Aku tak tahu, aku tak pandai sangat, enggak bisa bahasa Inggeris. Jadi ECU ni sebenarnya dia special. Kalau harga untuk ECU ni saja pun dah mahal. Kalau dapat complete set wiring ni dalam 1400 ke 1500, macam itulah harga dia, rate harga dia. My ECU ni kenapa dia special? Dia dah ditune untuk 1.4 bar ke atas. Maksudnya kita boleh control boost turbo kita tu 1.4 bar ke atas. Okey, lepas tu kalau mengikut apa yang aku Google lah, yang aku tahu, ada seorang Mat Saleh ni, dia cakap dia beli sebiji Evo 3 daripada Japan. Dia baca speed limit untuk Evo 3 180 saja. Tapi kereta dia boleh pergi 200 km/h lebih. Jadi dia pelik lah. Sekali dia buka, ECU dia adalah ECU yang ditune oleh Mines, dimapkan semula oleh Mines. Macam tu. Jadi inilah special dia. Jadi kita tak tahulah barang ni boleh pergi macam mana dalam engine Mirage. Pada engine Mirage kita akan try lah, kita tengok macam mana function dia. Alright,
Okey, jadi complete semua barang ni, termasuk ECU, kotak Effluivo, sensor dia, ni balas dan coil. Okey. Complete semua barang ni sekali dengan wiring apa semua ni, aku dapat harga jackpot sebenarnya. Aku dapat sekitar harga RM1,150. Barang ni macam aku cakap tadi, kalau ECU dah mice, dia kita harga rate harga biasanya akan cecah RM1,400 ke RM1,500. Tapi benda ni kira jackpot lah. Ni pun sebab dapat daripada member-member, harga laga-laga pipi katanya. Kata Abang Fahmi kita tu, harga laga-laga pipi. Kalau bukan member tak dapat rasanya harga ni. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Fahmi, support kita nak buat enjin, dibagi harga jackpot kat kita. Okey. Jadi siapa-siapa yang berminat nak beli baju Pahang Motorsport, boleh direct contact Abang Fahmi ni. Kau tak akan menyesal lah, sebab baju ni memang khas untuk dragster daripada Pahang. Kalau kau orang beli, kau orang daripada luar Pahang pun kau orang boleh beli, tak ada masalah. Jadi tarikh tutup pre-order barang ni 31 Mac. Jadi order sebelum terlambat. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Kau orang kena tunggulah apa lagi barang yang aku akan beli, aku akan update dekat kau orang. Yang penting kau orang kena subscribe lah kalau kau orang tertunggu-tunggu tentang projek ni. Projek ni mungkin lama lagi sebab kita pun kekurangan modal lah untuk beli barang-barang projek turbo ni. Sebelum pada ni pun ada yang komen dah naik berbulu dah tunggu projek turbo ni. Kalau pisang cukur tu boleh beli RM2 je dekat kedai. Barang kereta ni tak dapat mak, RM1. Semuanya ratus-ratus ribu-ribu. Jadi minta maaf lah kalau lama sangat. Inilah cara aku, style aku main motorsport. Sebab kita ni bukan berduit sangat. Kalau kita berduit, tak ada masalah, kita boleh beli apa kita nak beli kan. Tapi ni kita buat slow-slow. Macam body part kereta ni dulu pun aku ambil masa 2 tahun lebih untuk completekan dia. Ni barang Evo lagi lah mak. Ni barang GTI je, barang Evo lagi lah, sakit. Okay, jadi itu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Salam motosukan. Assalamualaikum.